Hai, anda bersama kami di Amans. Honor hari ini memperlihatkan peranti kelas pembinaan dinamakan sebagai Honor 9S. Mereka kebelakangan ini agak sedikit senyap berbanding jenama-jenama lain yang selalu mengeluarkan peranti tanpa henti setiap bulan. Jadi, hari ini kami akan membuat panah pertama dahulu untuk peranti ini. Honor 9S seperti yang dijangkakan akan diperbuat daripada plastik kerana mahu menjimatkan lagi kos perbuatannya. Dan kami agak pada kelas seperti ini, ramai yang tidak begitu hiraukan material yang digunakan, cumanya dari segi kemasan peranti itu sendiri sama ada bagus ataupun tidak. Model yang berada di tangan kami ini adalah merah, tetapi turut menawarkan beberapa lagi warna yang lebih gelap dan juga biru. Sekeliling peranti, seperti biasa, anda akan dapat port sambungan klasik iaitu USB micro di bahagian bawah dan biji audio di bahagian atas. Selain daripada itu, tiada apa-apa lagi kerana pembesar suara terletak pada speaker pada bezel di bahagian atas. Ini menampakkan rekaan yang lebih kemas tetapi pada masa yang sama terlalu simple. Okey, baiklah, skrin hadapan yang rata, sejenis LCD sebesar 5.45 inci, sedikit kompak berbanding peranti yang selalu dilancarkan pada tahun 2020, dan anda dapat lihat ia mempunyai bezel yang agak tebal di bahagian atas dan bawah, menempatkan pembesar suara di bahagian atas. Dan sudah tentunya dengan pilihan ini akan membuatkan skrin nampak lebih menyeluruh. Seterusnya, hilanglah rekaan skrin berlubang ataupun takuk yang pelik. Bercakap mengenai peranti ini lagi, Honor 9S dijana oleh chip pemproses MediaTek Helio P22, RAM 2GB dan storan dalaman 32GB. Tidak dinafikan, model seperti ini akan menggunakan chip yang diperbuat oleh MediaTek. Tetapi, sistem operasi yang digunakan adalah berasaskan Android 10 dengan antara muka mereka sendiri, Magic UI 3.1. Anda akan dapat fungsi-fungsi lain seperti mode tema gelap yang memudahkan anda melihat pada skrin di waktu malam walaupun bukannya skrin sejenis OLED. Bercakap mengenai kamera pula, di bahagian belakang, walaupun kelihatan mempunyai kamera yang berkembar, sebenarnya hanyalah satu sahaja kerana Honor cuba memimik sebuah lensa menggunakan flash dan mikrofon apabila anda merakam video. Sensor yang digunakan di sini adalah bersaiz 8MP f2.0 dan kamera hadapan pula untuk tujuan swafoto dan juga merakam selfie ataupun vlog 5MP f2.2. Selain daripada itu, sistem imbasan cap jari tidak kelihatan kerana anda akan hanya mempunyai pilihan imbasan wajah dan juga password iaitu kaedah yang agak lama. Ini juga akan menjimatkan kos dan ruang di dalam peranti. Tetapi walaupun begitu, ia tidaklah memuatkan bateri yang besar seperti yang kami sangka-sangkakan. Honor 9S mempunyai bateri sebesar 3,020 mAh yang boleh mengecas peranti menggunakan adapter 10W. Itu lebih kecil daripada yang kami sangkakan seperti yang kami cakapkan tadi. Lihat kembali, ia tidak membawakan fungsi-fungsi yang berat. Jadi mungkin bagi Honor itu sudah pun mencukupi. Honor 9S dijual pada tanda harga RM359 dan akan didatangkan bersama pemberian secara percuma untuk pembelian terawal ketika stok masih ada. Apa kata anda mengenai peranti ini? Sila tinggalkan komen di bawah seperti biasa. Like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.